Masih itu 27. Jumlah ini sih. Oh gitu. Belum di Patar Mantu. Tadi mana ya? Kalau rumah kan Patar Mantu. Pak, bisa dijelaskan Pak, ini kan Bapak mengingat telah berpergian dari luar kota dan saat ini telah melakukan swab, perasaannya seperti apa Pak? Ya lebih ini dah puas gitu, senang aja gitu. Ada himbauan Pak bagi rekan-rekan Bapak yang telah melakukan bepergian ke luar kota Pak? Ya himbauannya ya yang belum aja segera swab. Kegiatan hari ini Polsek Ciledug melakukan kegiatan swab antigen terhadap warganya yang sudah didata oleh Pak Kapolsek sama Babin Kamtibmas yang bersama pemerintah daerah, Pak Lurah, RT, RW yang sudah mendata. Mereka akan dijemput kemudian dibawa ke posko kemanusiaan ini untuk dilakukan tes swab antigen. Dari hasil swab ini apakah ada yang terkonfirmasi atau bagaimana Pak ya, Polres? Saat ini dari 34 orang yang melakukan tes, ternyata ditemukan 3 orang yang reaktif. Nah ini satu keluarga, Bapak Ibu sama anak. Nah ini sudah dilakukan langkah-langkahnya oleh Pak Kapolsek sama Pak RW, Pak RT. Untuk disiapkan tempat ini sudah ada posko kemanusiaan, kemudian ada tempat isolasi mandiri. Langkah-langkahnya untuk saat ini ketahuan dia reaktif, kemudian disolasi sementara, komunikasi sama dinas kesehatan untuk diambil langkah-langkah berikutnya. Dibawa ke tempat isolasi yang di puskesmas, yang memang itu kalau memang berat akan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan selanjutnya.